Mereka akan ada yang melaju dan mungkin mendapatkan kompor gas lagi. Dan Pak Irfan Karta, kesempatan mendapatkan kompor gas tidak ada lagi karena Anda close mic pada malam kali ini. Berada di panggung Suci 6, panggung stand up comedy terbesar di Indonesia adalah salah satu cita-cita saya. Dan Kompas TV memberikan kesempatan ini buat saya merasa terhormat sekali. Tapi perjalanan harus berakhir malam ini. Waktu zamannya Umi Elvi, dandanan penyanyi dangdut itu jelas ya, rambutnya kriwil gede gitu, bajunya glamor, dandannya menor. Sekarang teman-teman, lihat cita-citata. Cita-citata. Rambutnya lurus, di-shading kayak artis K-pop. Matanya kelihatan besar karena pakai softlens baby eyes nomor 16. Bawahnya di-highlight putih. Biasanya Pak Irfan tuh bikin orang nunggu, orang bersedia nunggu karena payoff-nya gede. Applause break demi applause break. Bahkan waktu kemarin mentoring kita juga ngomongin, Pak Irfan mah dikit ketawanya tapi sekalinya ketawa applause break mulu gitu. Jadi orang tuh pada puas sama nunggunya. Tapi barusan setelah 4 menit 30 baru ketemu applause break. Something is weakening within you, the force is weak within you, Pak. Ada yang mesti dirapihin lagi kalau Bapak selamat minggu ini. Ucapin terima kasih banget untuk tim Kompas yang udah kasih saya kesempatan. Juga untuk teman-teman dari Stand Up Indo BTS yang mendukung saya terus untuk berada di panggung ini. Untuk semua yang sudah nonton, untuk semua yang sudah vote saya, terima kasih sekali atas dukungannya. Stand Up Comedy Indonesia, let's make love. Berikan tepuk tangan dan juga apresiasi terakhir untuk Pak Irfan Karta. Karena Pak Irfan Karta termasuk komika yang sangat unik dan berkarakter yang sangat kuat. Yang tidak pernah dipunyai selama 6 season di Stand Up Comedy Indonesia. Season manapun. Dan akhirnya harus close mic pada malam hari ini. Okay. Kita akan sangat merindukan sekali penampilan Pak Irfan Karta dengan semua teori-teori ilmiahnya. Iya. Teori-teori isengnya yang penuh dengan hitung-hitungan kita pusing ya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Irfan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ucapin terima kasih untuk keluarga saya di rumah yang udah dukung saya terus. Ditinggal seminggu sekali untuk berada di panggung ini. Juga untuk teman-teman di Swiss German University tempat saya mengajar. Juga untuk teman-teman di Stand Up Indo BTS. Untuk kru Kompas. Kompas TV Suci 6 yang luar biasa dukungannya untuk saya. Menemukan saya lewat Special Hunt yang masih bertahan sampai 8 besar. Seperti saya bilang tadi, ini bukan terakhir kalinya kalian akan lihat saya stand up. Percaya sama saya masih akan menghantui kalian dengan teori-teori dan hitungan-hitungan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bakal ngelihat penampilan komika-komika lainnya minggu depan. Ya. Semoga mereka memberikan penampilan yang lebih baik lagi. Oke. Penampilan-penampilan sebelumnya.